Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa zuwazihi wa zuriyatihi wa ahlil baiti wa man tabi'ahum lisanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Para sahabat terindah semuanya dimanapun berada, pada kesempatan video kali ini kembali seperti biasa saya akan membahas secara sederhana tentang perpolitikan, tentang capres pencawapresan, dan juga tentang caleg pencalekan yang sedang dan akan terlaksana pada hari-hari ini menjelang puncaknya pada 14 Februari 2024 insyaallah. Oke para sahabat, hari ini adalah hari Jumat tanggal 17 November 2023. Oke. Kembali kita akan membahas tentang Pilpres dan juga pencalekan. Tapi sebelum saya membahas ini secara sederhana, juga menganalisa secara sederhana agar bisa sampai pesan kepada kawan-kawan kita semua, khususnya pemirsa channel Terindah ini, dan menjadi sebuah insight atau wawasan yang baru untuk kita sama-sama pahami. Tapi sebelum saya mulai, saya memohon kepada kawan kita semua, silakan tinggalkan like, berilah komen pada video ini atau semua video ini, kemudian tonton video ini dari awal hingga selesai hingga bisa secara komprehensif bisa dipahami. Kemudian sharelah video ini kepada kawan-kawan kita semua sehingga dengan apa yang kita akan lakukan dengan video ini, insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat, seperti saya bilang tadi adalah hari ini hari Jumat 17 November 2023, di mana kita sama-sama mengetahui cawapres anaknya Jokowi, si Gibran, hari ini berada di Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah. Secara khusus saya sendiri mengucapkan selamat datang kepada cawapres Gibran anaknya Jokowi di Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah ini. Tentu kita semua memahami perjalanan politik semua kandidat capres dan cawapresnya ke seantero negeri ini dikhususkan untuk menggalang dukungan untuk keterpilihan para calon yang sedang berkompetisi. Begitupun Gibran pada hari ini berada di Jambi, sekaligus dia menawarkan sebuah konser musik dari sebuah kelompok musik Republikan di Arena MTQ Jambi. Dan saya secara khusus menyampaikan dalam video ini tidak ada ulasan-ulasan atau liputan-liputan langsung di tempat bersangkutan karena saya tidak menghadiri kehadiran Gibran anaknya Jokowi di Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah ini. Tapi saya akan melihat di sini, apabila kita melihat komposisi daripada dukungan Pilpres daripada Prabowo Subianto dan Gibran Rakaning dan Gibran anaknya Jokowi ini secara nasional memang cukup luar biasa masifnya, dengan jumlah dukungan partai ada 4 partai dan semua ini adalah termasuk partai besar, yaitu PAN, Demokrat, Golkar, dan Gerindra, di mana rata-rata ini di atas 9%, di atas 9 juta suara. Di mana secara nasional PAN mempunyai 9 juta 500-an, Demokrat mempunyai 10 juta 800-an, Golkar mempunyai 17 juta 200-an. Kemudian Gerindra mempunyai 17 juta 500-an ribu daripada suara yang telah dikumpulkan, dan itu mendukung daripada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran anaknya Jokowi. Dan itu secara nasional memang mungkin cukup menjanjikan,
daripada 40% pada raihan kursi di DPR RI telah mendukung kepada beliau. Dan apa hubungannya ketika dia berkunjung ke Jambi? Kita lihat raihan suara kursi DPR di Provinsi Jambi, yang mana ketua DPRD-nya adalah dari PDIP, di mana PDIP itu mendapatkan suara sebanyak 9 kursi di sana. PDIP mempunyai suara 9 kursi, kemudian P3 mempunyai suara 3 kursi. Jadi dominasi partai di DPRD Provinsi Jambi yang mendukung daripada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yaitu sebesar 12 kursi. Dan untuk pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di sini hanya didukung oleh 3 partai yaitu PKB 5 kursi, kemudian ada juga di sini PKS 5 kursi, kemudian didukung lagi oleh 2 kursi di sini. Jadi jumlahnya hanya 12 kursi, di mana Nasdem sebagai pengusung utama di tingkat nasional hanya mempunyai 2 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Artinya hanya 12 kursi, imbang untuk capres dan cawapres nomor 1 dan nomor 3, jumlah kursinya adalah imbang. Akan tetapi kursi atau jumlah kursi anggota DPRD Provinsi yang mendukung Prabowo dan Gibran sebanyak 28 kursi. Ini cukup lumayan, lebih daripada 50% daripada DPRD Provinsi Jambi yang dikuasai oleh 4 koalisi pendukung Prabowo dan Gibran ini. Berjumlah 28 kursi, di mana ada Demokrat, PAN, Golkar, dan Gerindra, masing-masing 7 kursi. Jadi berjumlah 28 kursi. Kalau kita melihat daripada jumlah raihan suara yang ada di sini secara angka, secara elektoral, mungkin bisa dipastikan Prabowo dan Gibran tetap akan menguasai daripada apa yang dinamakan apa pemilihan pilpres dan wakil presiden di sini, akan memenangi kontestasi pemilihan umum pada 14 Februari 2024 nanti. Akan tetapi tentu kita sama-sama ketahui bahwa apa yang telah diputuskan di pusat itu bukan merupakan representasi daripada keputusan daripada kader-kader partai pendukung masing-masing kandidat. Tak menutup kemungkinan para 3 partai yang mendukung pasangan nomor 1 tak 100% memilih pasangan nomor 1 presiden dan capres dan cawapres nomor 1. Begitupun pasangan nomor 2, koalisi partai 4 partai yang cukup mendominasi raihan suara di DPRD Provinsi Jambi ini tak yakin 100% semuanya akan mendukung pilihan daripada yang telah dipilih oleh pusat. Begitupun untuk kandidat nomor 3 sebanyak 12 kursi, tak tertutup kemungkinan ada di antara mereka-mereka juga yang hijrah memilih presiden dan wakil presiden yang lain. Itu merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa diingkari. Dan ini bisa kita perlihatkan lagi, ada survei yang telah dilakukan oleh seorang profesor yaitu bernama Profesor Dr. Didin Damanhuri, seorang guru besar di Institut Pertanian Bogor, yang dia melakukan survei ini tanpa ada yang membayar. Dia demi kebutuhan intelektual, demi kebutuhan akademik saja. Jadi tidak ada yang membiayai daripada kandidat-kandidat capres dan cawapres yang sedang saat ini berkompetisi. Jadi diyakini apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Didin Damanhuri ini merupakan suatu riset yang sangat murni daripada campur tangan kepentingan-kepentingan politis daripada capres dan cawapres maupun partai politik di dalamnya. Di sini kita lihat bahwa untuk Provinsi Jambi, di mana kita Profesor Dr. Didin Damanhuri ini melakukan survei pilpres untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yaitu sebanyak
34 provinsi yang dia lakukan, karena ada 4 provinsi yang baru mengikuti pemilu nanti di 2024 dengan kemunculan 4 provinsi baru ini. Jadi dalam survei yang dia lakukan hanya 34 provinsi. 4 provinsi ini memang waktu itu ketika 2019 dia masih menyatu dengan provinsi yang lainnya. Dan kita melihat di sini hitungan-hitungan politik di DPRD Provinsi Jambi memang perolehan suara daripada Prabowo dan Gibran di DPRD Provinsi Jambi cukup signifikan, yaitu 28 kursi. Sementara yang lain tidak mencapai 20 kursi sekalipun, lebih dari 50% lebih. Dan ada 3 kursi sebenarnya. DPRD Provinsi Jambi ada 55 kursi atau 55 orang anggota DPRD provinsinya. Kan tetapi ada 3 kursi atau 3 anggota DPRD provinsi yang tidak tergabung atau partainya tidak masuk atau tidak lolos ke DPR RI. Itu partai Hanura yang saat ini mendukung daripada pasangan nomor 2. Pasangan nomor 3, jadi dianggaplah 14. Sementara Berkarya ada 1 kursi, tidak berafiliasi kemanapun. Jadi jika kita lihat daripada jumlah raihan kursi di DPRD Provinsi Jambi, kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Didin Damanhuri ini, bahwa untuk Provinsi Jambi itu pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan 36% suara yang memilih dia, yaitu 36% suara di Provinsi Jambi. Sementara Prabowo Gibran hanya mendapatkan suara 34%, 2% lebih sedikit daripada pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar untuk Provinsi Jambi. Kan tetapi untuk Ganjar dan Mahfud itu mendapatkan 26%. Sementara yang tidak memilih atau belum menentukan sebanyak 4%. Jika kita lihat raihan daripada DPR, kursi di DPRD Provinsi Jambi, tentulah ini sangat tidak, katakanlah elektoralnya tidak masuk akal. Karena ada 28 kursi menempati 50% lebih daripada raihan kursi di DPRD Provinsi Jambi. Akan tetapi dalam survei yang sangat fair, yang sangat jujur ini, hanya mendapatkan 34%. Itu artinya adalah bahwa dari masing-masing pendukung daripada koalisi tersebut, ada pemilih-pemilih atau kader-kader daripada partai-partai pendukung tersebut hijrah pilihannya kepada capres dan cawapres yang lainnya. Dan ini memang tidak bisa dipungkiri akan terjadi seperti ini, karena keputusan untuk memilih presiden dan wakil presiden itu dilakukannya di pusat dan juga di tingkat para pemimpin-pemimpin partai saja. Akan tetapi di angka rumput tentu mereka mempunyai pilihan lain, mereka mempunyai keinginan yang lain untuk mereka jadikan presiden dan wakil presiden mereka. Jadi begitupun yang akan terjadi dengan pemilihan calon anggota legislatif, baik di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi, pun akan bervariasi. Ini mungkin coattail effect yang coba digaungkan dari pusat, mungkin tidak begitu signifikan akan berpengaruh sampai ke akar rumput. Akar rumput mempunyai pilihan sendiri, dia mungkin tidak akan mempengaruhi atau tidak terpengaruh dengan coattail effect yang digadang-gadang capres dan cawapresnya akan membawa pengaruh ke bawah secara positif. Dan itu tidak menjadikan suatu hal yang sangat penting bagi rakyat, dia memilih kandidat khususnya untuk anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota, mereka mempunyai pilihan mereka masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan rakyat milih capresnya dari koalisi yang berbeda, kemudian milih DPRD Provinsi, partai yang berbeda, Kabupaten Kota, juga kepada partai yang berbeda untuk orang yang sama. Tidak menutup kemungkinan mereka zigzag, tidak linear mereka mau milih, misalnya dari Partai Demokrat, Kabupaten Kota, Provinsi, sampai dengan RI, tidak menjamin akan seperti itu adanya. Akan tetapi kebebasan mereka memilih di
TPS itu merupakan suatu kebebasan yang sangat-sangat hebat. Tapi disitulah sebenarnya peran daripada seorang caleg untuk mensinkronkan pilihan dari DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, dan sampai dengan DPR RI untuk membujuk rakyat, untuk mengajak rakyat agar pilihan mereka adalah sinkron di partainya masing-masing. Sehingga akan mempunyai pengaruh yang dahsyat untuk mengantarkan wakilnya dan untuk mengantarkan partainya bisa masuk 3,5% DPR RI, parliamentary threshold. Dan kembali kita kepada Gibran, Prabowo dan Gibran ini, meskipun di Provinsi Jambi meraih kursi koalisi 28 kursi, lebih daripada 50%, akan tetapi berbanding tidak lurus dengan apa yang dilakukan, survei yang dilakukan oleh Profesor Dr. Didin Damanhuri ini hanya mencapai 34%, kalah 2% oleh pasangan nomor 1 Anies dan Muhaimin Iskandar. Sementara Ganjar hanya 26%, sementara yang masih swing, yang belum menentukan pilihan, hanya 4%. Demikian untuk kita sama-sama pahami bahwa hari ini Gibran ada di Jambi. Apakah survei berikutnya mampu untuk melampaui yang raihan angka daripada Anies dan Muhaimin Iskandar 36%. Prabowo, Gibran masih 34%. Kita lihat dampak daripada kehadiran Gibran di Jambi, apakah meningkat, apakah semakin anjlok. Karena meskipun bagaimana, masyarakat di daerah Jambi cukup mengetahui apa itu yang dinamakan dengan politik dinasti. Kehadiran Gibran itu merupakan suatu perwakilan daripada sebuah politik dinasti yang sedang dibangun di negeri ini. Sementara kita sudah komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai reformasi sesuai dengan konstitusi untuk tidak atau untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bidang apapun. Demikian, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan pilihan bagi Anda semua mana yang terbaik untuk kita pilih demi negeri kita yang kita usahakan tetap demokratis ke depannya. Karena demokrasi diusahakan di Indonesia ini dengan berdarah-darah melalui reformasi 97-98. Semoga kita mampu memegang konstitusi dan mampu menumbuh suburkan demokrasi di negeri tercinta ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.